Kita ada di Pasar Pulau Gebang nih. Pulau Gebang Permai ya, dekat Sate Tabana ini ada yang Jolly King. Halo, ini namanya kayak Bang Bayu ya. Ini Bang, saya mau pesan Bang, kira-kira yang di bekas kamera yang mana, Bang? Kalau menurut saya sih Red Velvet. Red Velvet ya. Harga berapa, Bang? 10.000. Satu, Bang. Satu, Bang. Red Velvet. Oke, Bang. Jadi Bang Bayu Red Velvet, Bang. Iya. Jadi itu apa tuh, Bang? Ini serbuknya. Serbuknya. Terus diapain, Bang? Kelempar lu. Wes. Kasih apa, Bang? Iya, dong. Kasih air, Bang. Kasih air. Saya kira kasih minyak, Bang. Wah, jangan. Loh, kok berubah langsung? Wah. Tadi warnanya kagak merah. Oh, serbuknya Abang buat atau bagaimana, Bang? Oh, bos, ada bos. Oh, bos. Bos yang buat. Oh, gitu bos gitu ya. Iya. Bos itu Peter berapa harganya, Bang? 10.000. 10.000 euro sini. Ini sebenarnya 15, Bang, ya. Oke, makasih, Om. King Boba Malaka. Oke. Ini King Boba Malaka apa maksudnya? King Boba Malaka tuh paling raja king-nya. Jadi dia pakai varian boba. Boba kan gede. Tambah jelly yang itu. Oh iya, terus? Nah, udah ditambah sama biji selasih. Oh. Jadi buat panas dalam juga bisa. Panas dalam. Iya. Kalau oh, panas dingin? Kalau panas dingin, selimut kan. Selimut. Bener juga. Nah, iya. Kemulan aja gitu ya. Nah, iya. Sip, hebat aja Bang Bayu. Jadi dikit aja saya, Bang. Saya, Bang. Oh, kebanyakan, kurangin, Bang. Kurangin. Kebanyakan, Bang. Saya enggak kuat dingin. Kan sekarang musim hujan. Nah, oke. Okay. Enggak penuh enggak apa-apa, yang penting esnya dikit. Ini aja tambahin air. Katanya pakai jelly. Entar dulu, Om. Oh, entar dulu. Iya. Oke. Okay. Jadi red velvet nih, Bang ya. Red velvet itu apa sih? Buah apa apa sih? Kok merah? Ya kayak semacam brownies. Oh, brownies. Kayak semacam brownies ya. Emang di sini juga peminatnya banyak. Oh, peminatnya banyak ya? Iya. Terus kasih jelly. Oh, jelly ini. Ya terserah yang biasa aja. Dekat sini, Bang, dekat sini. Boleh deketin ya. Oke. Sip. Ini mereknya King Jolly. King Jolly ya? Iya, Jolly King. Oh, Jolly King. Jolly apa sih Jolly? Apa sih Jolly itu artinya bersama ya kan? Bersama kayak, artinya. Kayak rekan-rekan. Oh, rekan. Itu Jolly artinya rekan. Iya. Kalau King kan raja, iya. Ya kan? Jadi rekan-raja gitu. Iya, rekan siapa raja. Ya? Oke, oh, biji selasih. Biji selasih. Oke. Okay. Dan nambah mantep tampilan. Pakai Oreo enggak? Enggak, yang biasa aja. Oke. Okay. Terus apa lagi? Ya, kita tutup. Udah. Oh, biasanya penuh karena es batu gitu. Karena es batu. Nah, sip. Enggak ada di kocok-kocok makan sini, Bang, saya, Bang. Oke. Okay. Minum sini. Kita boleh tusukin. Iya, tusukin, tusukin. Iya, iya. Enggak dikocokin. Boleh. Kita tinggal nyedot gitu. Weh, biar gue yang gue. Oke. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ayo, Bang. Amin. Ini Bang, bayar, Bang, ya. Ceban ya. Oke. Okay. Makasih, Bang Bayu, okay, Pak. Oke, Om. Cobain, Pak. Okay. Duduk sini ya. Oke. Okay. Di depan, guys. Kita cobain, guys. Enak, Pak. Ini harus nyobain King Jolly. Sini, Bang Bayunya, Bang. Jadi saya nyobain, Bang, ya. Oke. Okay. Jadi disedot atau ditiup? Disedot. Bisa aja, Omnya dah. Hmm. Wah, mantap, Bang. Bener ya. Rasa kue. Bener ya, emang red velvet itu rasa apa namanya? Rasa kue. Rasa kue. Rasa bayar. Jadi, enaknya. Rasa bayar. Iya. Bener juga, Bang. Hmm. Mantap, pas dia rasa kue, jadi nggak tambah gula lagi nggak ya? Nggak. Jadi udah gulanya di bubuknya itu udah? Udah ada di bubuk. Mantap. Full cream itu. Hmm. Full cream, bukan gula sih emang. Oh, cream gitu. Cream, ya. Mantap. Ini usaha Bayu sendiri apa usaha siapa? Ada bosnya. Oh, ada bosnya. Jadi usaha apa lagi? Syarat dong, syarat dong. Apa lagi? Dimsum. Dimsum berapa? Dimsum berkah cuman lagi habis. Oh, udah laku ya? Udah laku. Itu es kembar apa pop ice 5.000 apa? Ini. Jadi satu varian rasa kita bikin dua. Maksudnya apa? Jadi satu kayak sini red velvet ya, red velvet satu ya, dibagi dua. Saya bagi dua. Tapi isinya dikit jadinya, separo. Tapi penuh. Separo ini. Iya. Hmm, jadi 5.000 tuh sebenarnya sama aja 10.000. Tetap dapat jelly, tetap dapat ini. Tetap. Lewat doang sih. Jelly, biji selasih tetap dapat. Mantap. Mantap ya kayak makan kue emang, guys. Iya. Jadi orang sekarang apa-apa di minum. Iya. Ini hujan-hujan gini termasuk bagaimana, Bang Bayu? Termasuk. Kan hujan gitu nih, kan ini kan makanan es gitu. Ada pengaruhnya nggak hujan, ada, panas? Ada. Jadi bagaimana? Sedikit kurang, kurang laku ya, kurang memadai. Jadi kalau buka jam berapa? Jam 10 pagi kita buka sampai jam 9 malam. Kadang kalau dingin kan orang-orang nyarinya yang panas. Ini nggak ada panas ya? Ini nggak ada panas. Dingin semua? Tapi saya dari tadi kok nggak bisa kesedot-sedot jelinya itu bagaimana apa itunya? Kenapa?
nyumbat kali. Kena. Belum kena guys. Jadi rasanya apa itu jelinya? Kayak semacam ada kayak apa bel? Tapi ada juga sih. Ada. Nah baru. Jadi agak kental gitu ya. Dari apa dia? Apanya? Buatnya dari apa jeli? Jeli kayak dari semacam terigu. Oh terigu tuh hasilnya, bukan sama tepung beras bukan? Kayak boba juga sama dari terigu. Sagu. Oh sagu ya. Enggak ada rasa manis sebenarnya ya? Enggak ada manis, enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau jeli, kalau bobanya baru kita kasih gula aren. Semacam ini. Kita pakai gula arennya yang benar-benar kental. Oh gula aren ya? Iya. Hujan ya? Iya. Hujan minum es ya, cuma orang yang berani doang. Weh, orang berani nih? Benar. Wih lah. Di mana-mana nggak mau. Nggak mau orangnya? Iya, dingin. Bang Bayu nggak bisa? Apa? Kalau dingin-dingin nggak berani makan ya? Nggak bisa. Karena dia Bayu sih ya. Iya. Sebelum hujan kan ada Bayu dulu. Iya. Ada angin dulu, angin. Dia nggak berani. Mantep. Nah, udah abis aja bocor. Abis lah, enak sih. Alhamdulillah. Nah ini yang bagus ini makan ini apa namanya? Panas-panas ya. Iya. Setelah makan apa sebelum makan dong? Setelah makan. Makan dulu baru. Baru minum. Oh gitu guys. Jadi ingat guys, biarpun ini manis, ini jangan orang perut kosong. Bang Bayu sendiri udah nyaranin nggak boleh perut kosong gitu ya. Iya. Ini lebih baik ada makanan dulu ya masuk. Makanan dulu masuk. Sedikit juga nggak apa-apa. Makanan apa yang enak sebelum ini? Ini sale. Kayak steak. Enak. Ada steak juga di dalam. Ada. Ya, ramai juga emang. Mana steak? Situ. Situ? Iya. Buka ya? Udah ramai juga. Buka. Karena kalau lagi malam minggu udah gak bisa pantau. Masuk. Orang mana ya? Jawa kalau Jawa sih. Makan steak gitu ya? Kalau coba sana ada steak ya. Habis ini dulu. Kita terbalik karena tadi udah sate. Gak apa-apa ya udah sate ya? Kalau bukain dong ini dong. Oke, siap. Tolong ya. Oke. Oke guys, sampai habis. Berani banget ya. Berani sampai habis? Iya. Mau berani lagi? Dan saya mau nekat. Saya langsung dikerokin. Dikerokin? Kan ada yang ngerokin ada. Yang ngerokin kan ada. Iya. Dingin. Minum es, gandel banget. Kalau yang minum es berani ya berarti emang suhu badannya kuat. Ya mudah-mudahan yang corona gak bakal kena. Kalau suhu badannya banyak. Habis guys, enak. Alhamdulillah. Habis mau bahas batu-batunya? Ini deh. Ini es batunya halus-halus kan? Iya. Gak terlalu gede. Yang pada nonton pada ngiler lagi. Nah, iya. Datang aja terus terangin tempatnya di mana? Gebang Permai, Blok B nomor 21, kan? Dari arah Auri lurus perempatan belok kiri. Oke. Okay. Situ udah ada keterangannya Jeli King. Itu di mana? Ya banyak. Mantap. Iya. Udah. Iya. Sampai habis? Iya. Nggak mau rugi? Iya, iya. Awo, udah. Makasih bang ya. Iya. Nggak, banyak dapat rugi.